Genosida itu mematikan segala aspek kehidupan mereka di sana. Bahkan akses kebutuhan dasar seperti pangan sekalipun sangat sulit mereka dapatkan. Tahun ini, beban mereka semakin berat. Lebih banyak lagi harapan yang mereka titipkan kepada kita, setidaknya untuk kebutuhan perut mereka. Menyambut Idul Adha tahun ini, ada satu cita-cita yang ingin mereka wujudkan, yaitu bisa memenuhi rasa lapar mereka berkat keberkahan kurban. Demi menjaga ketahanan pangan jangka panjang saudara kita di tengah krisis Gaza, kami pun berinovasi untuk meringankan beban mereka. Penyaluran hewan kurban melalui proses pendinginan atau frozen dan chill menjadi solusi untuk ketahanan pangan jangka panjang. Sehingga bisa memberikan waktu bagi Gaza untuk pulih sambil tetap memiliki pasokan makanan yang aman dan bergizi. Agar amanah sahabat sampai tepat waktu, kami kirimkan bantuan ini melalui pintu perbatasan yang masih dibuka. Meskipun penuh risiko, bantuan ini tidak boleh berhenti. Bersama, kita berjuang agar mereka tidak kelaparan dan bisa mengonsumsi makanan yang layak dan bergizi. Serta tersedianya stok makanan jangka panjang di kurban tahun ini. Kurbanmu berharga, kurbanmu senyuman mereka. Berkurban untuk Gaza sekarang.